Nabi Harun ni, ini cerita sampingan lah. Dia meninggal dulu sebelum Nabi Musa. Nabi Harun meninggal, lepas tu baru Nabi Musa meninggal. Selepas Nabi Harun meninggal, tempat dia digantikan oleh Yushak. Yushak bin Nun. Yushak, kedudukan Yushak ni tak tahu dia ni Nabi ke atau bukan, tak tahulah. Tapi dia menggantikan tempat Nabi Harun sebagai pendamping kepada Nabi Musa. Masa Nabi Musa pergi jumpa Nabi Khidir, yang dekat pertemuan dua laut tu, Yushak ni lah yang teman dia. Teman masa mula-mula tu. Jadi hubungan Allah dengan langit, Allah ni Qadim. Maksudnya sejak azali dah ada dah, siap-siap. Langit ni baharu, masa azali tak ada lagi. Jadi tak bolehlah kita nak kata Allah, zat Allah berada di langit. Kalau kita percaya zat Allah berada di langit, salah. Bahaya untuk akidah kita. Yang kedua, Allah pencipta segala-galanya termasuklah langit. Langit ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, pada azali Allah sudah ada, langit belum ada lagi. Oleh itu, zat Allah tidak terpengaruh dengan langit. Kalau kita masih duk yakin Allah berada di langit ni, zat Allah berada di langit, jadi salah. Allah tak terpengaruh dengan tempat. Yang keempat, zat Allah tidak pernah mengalami sebarang perubahan. Apa sahaja yang mengalami perubahan adalah makhluk, bukan Allah. Yang kelima, selepas Allah ciptakan langit, zat Allah tetap tidak berubah. Macam itulah keadaannya. Oleh itu, Allah tetap tidak terpengaruh dengan langit. Zat Allah ni dia tak terpengaruh dengan langit. Sebelum dia ciptakan langit, dia tak terpengaruh dengan langit. Tiba-tiba lepas dia ciptakan langit, zat dia berada di langit. Dah ada perubahan. Ada perubahan tu bukan dia. Yang keenam, zat Allah tidak berada di langit. Kerana pada azali lagi, zat Allah sudah ada, sedangkan langit belum ada. Orang yang percaya zat Allah berada di langit ni, sebab memang dalam Quran dia ada beritahu Allah di langit, tapi bukan zat dia tu di langit. Tu yang kalau ikut jalan Imam Ghazali ni, dia kena takwil. Orang yang percaya zat Allah berada di langit ni, satu dia Namrud yang lawan dengan Nabi Ibrahim. Seorang lagi Fir'aun yang lawan dengan Nabi Musa. Bukti dia, bila Nabi Ibrahim kata Tuhan aku di langit, bukan maksud dia Tuhan duduk di langit. Namrud ni dia salah faham. Sebab Namrud dia kata dia Tuhan. Dia tanya Nabi Ibrahim, siapa Tuhan kamu? Cerita Tuhan kamu macam mana ni keadaannya? Tuhan aku di langit. Jadi Namrud ni dia nak naik ke langit. Dia ada buat satu alat, apa kenderaan kita tak tahulah. Tapi memang dia ada buat satu usaha nak naik ke langit, dia nak panah Tuhan. Kalau ikut cerita mulut ke mulut, yang ni saya rasa bukanlah hadis, tak tahulah, tak kaji. Namrud ni dia buat satu kenderaan burung, 4 ekor burung. Burung yang besar, dia buatlah tiang-tiang dia. Di bahagian atas ni dia buat makanan. Namrud duduk dalam tu. Tapi yang ni cerita riwayat ni. Jangan kata, ni hadis ni, bukan. Lepas tu, dia boleh kontrol supaya makanan tadi pergi kat burung ni. Burung duduk di bawah. Di burung ni dah lapak sangat, dia nak makanan ni, dia akan terbang. Dia terbang nak. Jadi terangkat lah benda ni. Dia ikat 4 penjuru tu. Jadi Namrud pun naik ke atas, dia pun panah. Bila panah, dapat balik anak panah, ada darah. Kita dah kenal lah tuan. Jadi orang yang percaya Allah dia duduk di langit, sama macam Namrud. Betul dia nak bawa turun pula, dia kontrol makanan tadi duduk di bawah. Dia burung pun terbang turun bawah pula, dia pun turun bawah. Itu cerita dia, tapi itu cerita riwayat. Sama juga Nabi Musa, bila dia berdialog dengan bukan Fir'aun, bila dia dialog dengan Nabi Musa, Nabi Musa kata Allah di langit. Tapi bukan maksud Allah duduk di langit. Fir'aun dia rasa, Allah duduk di langit. Dia pun buat panah juga. Dia perintah kepada Haman. Cerita dia ada dalam Quran, walaupun tak terperinci. Dia suruh Haman tadi buat bangunan yang tinggi. Kita tak tahu apa, piramid kah, yang sphinx yang ada sayap tu kah, atau bangunan apa yang mungkin dah hancur kah, tak tahu. Sebab dia nak pergi ke langit, maksud dia bangunan ni sangat tinggi. Fir'aun dia ada buat bangunan tu.
Lepas tu dia naik tu, dia panah. Sama juga darah, ada darah. Jadi dia kata dia dah panah Tuhan besar. Sebab dia yakin Allah duduk di langit. Allah berada di langit, zat Allah di langit. Jadi kita jangan jadi macam Namrud, jangan jadi macam Fir'aun. Sebab Allah dia tak terpengaruh dengan tempat. Dia tak duduk di mana-mana bahagian langit tu, bukan. Pokok yang ke-9, mengetahui bahawa Allah Ta'ala serta keadaannya Maha Suci. Maha Suci ni tak terkena daripada bentuk. Allah tidak berbentuk. Allah tidak ada batas. Maha Kudus, Maha Suci daripada arah dan penjuru. Yang ni kita dah selesai dah. Pokok ke-10, tahu bahawa Allah Ta'ala Maha Esa. Tiada sekutu baginya tunggal. Tuhan ni satu. Dia tak boleh ada berdua ataupun lebih. Kalau berdua ni, dia mustahil. Dari segi akal pun mustahil. Negara kita ada dua orang Perdana Menteri. Sama-sama punya kuasa yang sama kuat. Dia akan jadi celaru. Satu orang dia nak buat GST, satu orang dia tak mau buat. Jadi celaru. Dia mesti seorang aja yang paling berkuasa. Atas tu mesti seorang. Jadi memerintah alam pun sama. Kalau tidak, celaru. Katalah Tuhan ada tiga. Satu Tuhan kata, hari ini aku nak turunkan hujan. Tapi Tuhan lagi kata, tak mau. Aku nak, hari ini nak bagi panas. Satu Tuhan lagi tak kata, ikut suka hati yang puan. Dia mana boleh? Tuhan ni dia mesti yang paling berkuasa. Yang paling berkuasa tu lah Tuhan. Jadi kalau seorang kata nak bagi panas, seorang kata nak bagi hujan, dia celaru. Hujan pun hujan, panas pun panas. Yang seorang dia yang lantak bila tak mau. Jadi musnah bumi. Musnah bumi kan. Macam kita, satu Tuhan kata, hari ni aku nak pilih dia datang pengajian. Satu Tuhan pula kata, tak mau, aku nak pergi dia duduk di rumah. Serentak berlaku. Bila berlaku serentak, badan kita musnah. Boom, meletup. Sebab satu Tuhan kata main masjid, satu Tuhan kata duduk di rumah. Jadi mustahil. Al-Anbiya ayat 22, sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, sudah tentu kedua-duanya, yakni langit dan bumi, rosak binasa. Satu kata nak panas, satu kata nak hujan, lama-lama musnah. Jadi benda ni mustahil. Katakanlah ada dua Tuhan. Satu Tuhan kata nak bawa turun hujan, aku nak bawa turun hujan hari ni. Tuhan yang satu lagi dia tak lawan, dia kata okeylah, aku setuju. Maksud dia, dia bukan Tuhan lah, sebab dia mengikut perintah. Tuhan ni dia tak boleh ikut perintah. Siapa saja yang ikut perintah bukan Tuhan. Itu undang-undang dia. Dia ikut kehendak sesuatu yang lain, bukan Tuhan lah tu. Jadi dari segi akalnya pun mustahil dah Tuhan ni ada dua. Jadi tamatlah kita punya 10 pokok. Yang pertama, kita ada 3 rukun. Rukun yang pertama ada 10 perkara. 10 perkara dah selesai dah. Pelajaran yang kedua nanti nak masuk rukun yang kedua. Sebab pelajaran ikut Imam Ghazali ni dia bukan sifat 20, dia rukun 3 pelajaran ni. InsyaAllah kita sambung lagi lah dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.